Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Nah, pada sore hari ini kita unboxing PCP merek apa ini, guys? Kita lihat nanti. Nah, kemarin kita lupa, guys. Mereknya di sini memang ada tertulis merek nih. Jenis senjatanya Serdadu. Oh. Ghost Rider. Ghost Rider. Nah, ini dia, guys. Ini mereknya Serdadu Rifle, nama toko. Terus dusun penerimanya kepada Tober Malau, dusun Ametedia, Desa Kuran Air Dingin, Kecamatan Simul Timur, Sinabang, kode. Okay. Nah, ini dia, guys, ya. Kita ke sini ya. Kemana, guys? Nah, biar panas nih, guys, ya. Iya. Biar mantap. Nah, ini surat keterangan kepolisiannya. Jadi keuntungan membeli senapan PCP di Serdadu Rifle ini memang sangat luar biasa. Di samping kita mendapatkan surat kepolisian, STKS, surat tanda kepemilikan senapan, nanti juga ada di dalam sana, guys. Ini lagi unboxing. Ini menggunakan parang Wiro Sableng, guys, ya. Parang Wiro Sableng. Nah, ini surat kepolisiannya. Dari Polres mana nih? Dari Polres Kediri. Polres Kediri. Ah. Ya, yang tanda tangan langsung Bapak Kapolres Kediri. Bapak Kapolres Kediri yang tanda tangan, ya. Luar biasa, guys. Ya, ya, Pak. Oke. Okay, oke. Okay. Lanjut. Nah, dia dikasih ini, ya. Apa kertas apa namanya? Aluminium foil. Dilapis dengan aluminium foil. Terus di dalamnya ada plastik angin gelembung tek-tek ininya kalau ditekan. Mainan si adek. Keren. Mudah-mudahan unboxing kali ini aman terkendali, guys, ya. Tidak ada kendala suatu apapun ini. Nah, ini di sini kita dapat pompa. Pompa. Ini pompanya nih, guys. Pompa. Nah, ini pompanya. Merek apa? Air pump. Pompa ini teleskop. Kebetulan kemarin kita ambil paket yang khusus, ya. Paket khusus. And BSA. BSA. Kemudian ada senter. Senter LED untuk berburu di malam hari. Ya. Oke. Okay. Ini dia unit-unitnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, guys. Mudah-mudahan dalam keadaan aman dan terkendali. Kita dulu, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dia unitnya ini, guys. Terhadap, nah, dilapis juga. Terus tereng. Wush. Ngeri, guys. Agak sedikit berminyak. Berminyak. Mantap sekali, guys. Inilah dia unitnya ini, guys, ya. Ini unitnya. Ranger Warrior. Luar biasa, guys. Tinggal dikasih teleskop. Tekanan udara berapa nih pada saat pengiriman?
sekitar 1500 bar. Nah, tekanan udara. Jadi akan dirakit nanti, coba di kokang dulu sekali sampai bunyi klik atau dia sudah ngokang. Coba ditembakkan sekali. Oke, mantap. Sip. Tidak ada kendala. Satu yang mau kita lihat nih, peredam. Peredam. Di dalam sini coba lihat, mungkin ada isi tali sandang. Nah, ini tali sandang. Tuh, ini nih. Nah, tuh. Tuh di situ ini mungkin ada aksesoris seperti baru STKS-nya. Ini hasil ini. Kita lihat ya. Ini hasil perkenaan. Ini hasil perkenaan dari toko ya. Iya, itu agak rapat-rapat checklist. Checklist. Sekarang. Kemudian nota transaksi. Transaksi. Ini kalau melihat nih, ini jumlah sampai ke Pulau Simelu. Ada STKS lagi, guys. STKS-nya enggak ada. STKS. Oh, itu ada tuh. Gue lihat tuh. Bukan. Apakah di situ STKS-nya, guys? Surat tanda kepemilikan senapan. Kalau tidak ada, nanti bisa di request dan akan dikirim melalui pos biasanya. Berisi kah? Kosong. Oh iya, ini dikasih satu. Mimis Barakuda Mat. Nah, Mimis Barakuda Mat kaliber 4,5 mm. Ini magazin. Magazin. Gantungan Mimis. Mimis uji. Mimis uji. Ini peredam bawaan Basnel. Basnel W100. Nah, tinggal dibuka ujungnya langsung. Ini yang paling indah di sini nih, guys. Di popornya ini seperti senapan asli ya. Ranger Warrior. Dari luar biasa, guys. Lebih besar jarang ini. Jadi tidak ada, tidak lengkap ini tadi ya. STKS-nya ini. STKS. Mudah-mudahan Serdadu Rifle bisa nanti mengirimkan kembali STKS-nya, karena di sini kita lihat tidak ada STKS. Di dalam situ pompa. Ini sisi dalam pompanya ini, guys. Itu peralatannya. Nozzle-nozzle-nya ada di situ. Oke, guys. Mantap, guys. Di sini nggak ada STKS, guys. Jadi STKS ini kekurangannya, nanti bisa di request. Penasaran. Teleskopnya. Teleskop ada di situ, anti silaunya. Anti silau besar ya. Ini teleskopnya besar nih. Berapa zoom ini bisa dapat? 9. 9 berapa? 9 per berapa kemarin? 64 bukan? Tiga sembilan lima enam. Bagus, luar biasa. Keren, guys. DSA berapa di sini ya sampingnya? Tuh nggak ada ditulisnya. 16. Kotak ini, guys, kita lihat berapakah. Empat per enam belas. Ya, lumayan lah kalau gunung sana itu, kalau kita zoom. Nah, memang seperti inilah, guys ya. Bus jelas, kalau kelihatan burung jelas ya ini, guys. Nah, begitulah kira-kiranya kalau menggunakan teleskop ini ya. Oke, kita lanjut ke
ke unboxing ya guys. Kita geser ke belakang. Dek, geser dulu nih dek, sebentar dek. Papan dek, masukkan ke tong-tong sampah. Biar bisa dipasang nanti kita langsung seru-seru dek ya. Minta tolong kita dek. Satu seru-seru. Yang belum nampak. Apa tuh guys? Dudukannya. Dudukan apa? Dudukan teropong. Dudukan ini bang. Dudukan sudah. Assalamualaikum bang. Di Polres nih bang. Siap bang, perintah. Enggak rame bang. Mana ada bang? Enggak ada nih lagi unboxing PCP ini bang. Masih, abang mau kemari? Oh boleh bang. Lama memang dia di sini nih masih bang. Tiap malam kayak ini bang. Kemana bang? Abang mau berangkat kemana bang? Oh bukan rapat tuh bang ya? Jadi kira orang rapat kapan berangkat besok bang? Besok ya orang rapat ya? Oh besok ya? Oke siap bang. Salam. Oke guys, tadi kita ditelepon senior sebentar guys. Nanti kita akan tutorial cara pemasangan ininya juga guys ya, teleskop dan dudukannya sampai kita seru-seru guys. Sementara demikian dulu guys bersama Bapak Malau Channel ini guys. Ini Bapak Malau Channel, mantap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.